Dalam pada itu, semua penyokong parti politik yang bakal bertanding pada PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram diberi amaran tidak menyentuh isu-isu sensitif khususnya berkaitan 3R sepanjang tempoh berkempen. Peringatan bertujuan mengelakkan wujudnya ketidakharmonian dalam kalangan rakyat, terutamanya institusi diraja, agama dan bangsa. Saya sangat yakin kalau di Johor ni dengan kebanggaan bangsa Johor, saya rasa bangsa Johor lagi matang jugalah dalam menghadapi pilihan raya kecil ini di Pulai, di Parlimen Pulai dan juga Simpang Jeram, insyaAllah. So persiapan kita pun, saya pun mengingatkan supaya tak ada lagi isu-isu sensitif, isu-isu 3R ini dimainkanlah. Kita harap begitulah.